Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah di Punya Ajaran. Di video kali ini aku akan sedikit mereview hasil belanja aku kemarin. Ini bukan unboxing karena udah tidak di dalam box dan dia juga dikirim nggak di box. Yaitu benang yang aku beli dari Delight. Oke. Tapi seperti biasa sebelum aku mulai, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share dan komennya aku tunggu. Dan silahkan tombol belnya ditekan jadi kalian akan mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Thank you. Oke, jadi ceritanya aku mau nyobain produknya si Delight. Nah, di sini aku beli ini nanti rencana mau aku bikin granny ya. Ini poly big ply ya. Terus ada tiga warna dan ini aku beli yang rayon juga. Ini rayon yang spesial, jadi dia enggak selalu ada. Ini motifnya unyu juga. Aku pikir dia akan dikirim dalam bentuk apa itu namanya sih? Aduh, lupa, nanti aku tulis ya. Ternyata dia dalam gulungan seperti ini, tapi it's okay. Dan jelas dia ply-nya kecil banget. Ini kayaknya nanti harus pakai hakpen nomor berapa ya? Ya pokoknya hakpen yang kecil lah, nanti kita lihat ya dia cocoknya yang berapa. Dan ini juga aku beli soft rayon dan juga untuk nyoba ini untuk cuttennya yang pipline. Nah, aku yang agak surprise itu sebenarnya yang poly ini. Dia meskipun namanya soft poly, tapi teksturnya lebih mirip seperti katun, saudara. Katun yang biasa, mana ya? Nih, seperti teksturnya itu lebih mirip katun yang biasa, cuman agak licin aja daripada atau malah lebih mirip ini dia rayon. Nah, gini, dia malah agak lebih mirip rayon, cuma lebih tebal aja daripada di ini ya. Kalau sama rayon yang ini ya, aku punya rayon satu lagi, tebalnya sama dengan ini. Nah, daripada poly yang biasa aku pakai, tapi memang ini bukan soft poly ya, jadi ini lebih kerasa licinnya. Dan ini yang poly cherry dari Onyx juga, dan ini yang poly king kingsian D30 memang, tapi nggak terlalu gede juga diameternya. Nah, intinya adalah kalau yang keluaran Delight ini yang soft poly, dia lebih mirip katun teksturnya daripada yang poly, begitu, ke antara katun dan rayon lah, tengah-tengah dia. Dan kalau untuk ini soft rayonnya ya seperti biasa, cakep ya rayonnya seperti itu. So far aku puas, ntar mau nyobain, ntar nggak tahu nih mau dibikin apa. Terus, nah ini yang aku suka juga, ini cotton big ply-nya warnanya jelas dove, dan ya ini jelas-jelas ini langsung kelihatan kalau ini rayon poly. Jadi gitu aja, cuman ini buat aku ninggalin jejak, ntar kapan-kapan aku mau beli lagi. Aku sudah kira-kira paham cocok nggak dengan kebutuhanku di masa depan sih. So far puas sih ini polinya, okay lah. Cuman meskipun sebenarnya aku mencari yang lebih ini sih, lebih gede ply-nya ya. Ini bahkan masih kalah tebal dia dibanding dengan poly cherry dari Onyx juga. Lebih kecil ya. Pokoknya dia lebih kecil ply-nya daripada si poly cherry Onyx juga. Jadi kalau mau bikin sesuatu yang lebih gede, kalau mau lebih cepat, ini harus didoublein yang big ply, soft poly big ply dari Delight. Oke, itu aja. Semoga review ini ada manfaatnya ya, paling nggak buat aku sendirilah nanti, biar aku kalau mau beli ingat ya mana yang aku butuhkan dari beberapa produk yang sudah aku beli. Hope you enjoy. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di review benang-benangku lainnya nanti ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komennya aku tunggu. Dan kalau kalian mencari tutorial untuk trick making, silahkan meluncur ke channelku yang kedua, yang Ajaran Tutorial DIY.
Sampai ketemu, stay safe, selamat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.